Selamat pagi teman-teman. Seperti biasa, Bang Farhan melakukan kegiatannya. Walaupun dapurnya belum selesai guys, tapi mama udah beli keset kaki ini. Karena mama itu suka pegel-pegel kalau berdiri lama masak itu ya teman-teman. Jadi memang butuh keset kaki. Ini udah anti slip teman-teman, jadi nggak geser-geser kalau kita lagi masak. Itu nggak geser-geser ya. Atasnya ini juga lembut. Tuh, padahal dapurnya belum selesai ya. Ini belum dikasih apa namanya ya, kitchen set atau tirai lah. Paling enggak tirai dulu deh, tapi belum. Sekarang kita mau goreng nasi dulu tuh. Tapi kali ini gorengnya itu tidak pakai bumbu-bumbu ya, cuma pakai irisan bawang merah sama sambal semalam. Enggak ada bumbu khusus, mama lagi males karena mau cepet juga ya. Bang Farhan udah lapar. Kita cuma berdua di rumah hari ini, guys. Tuh lihat orang yang lagi nungguin nasi gorengnya masak. Udah lapar. Bajunya kebalik tau gak? Habis mandi dia. Oke, bajunya kebalik. Kebalik bajunya. Lihat. Lihat mama. Baju di depan ditaruh di belakang. Belakang taruh depan. Baju. Salah. Salah bajunya. Ya, salah. Baikin dulu. Bisa-bisanya Bang Farhan pakai baju kebalik guys. Jadi ini sambalnya sebenarnya sambal ikan teri Jambi teman-teman. Ada ikan terinya ya. Jadi hari ini karena telur tuh nggak ada stok di rumah, terus mau goreng ikan sama daging itu beku teman-teman. Jadi aku nggak pakai apa-apa, cuma pakai ini aja sarapannya. Semalam lupa nurunin ikan sama daging. Hari ini itu sebenarnya kita mau masak dendeng guys. Tungguin resep mama nanti ya. Nanti mama rekam masak dendengnya karena ada request kakak Ipan minta resepnya dari mama. Resep dendeng ala mama Bang Farhan ya. Sebenarnya nasi goreng putih ala-ala emak zaman dulu tuh enak banget teman-teman. Cuma aku lupa aja udah dikasih sambal ya. Maunya nasi goreng putih aja enak. Siapa yang sini tahu nasi goreng putih? Kalau emak-emak seumuran Bang Farhan tuh pasti tahu. Seumuran mama maksudnya. Karena dulu emak-emak aku dulu gitu. Masaknya nasi goreng putih, guys. Cuma ikan teri sama bawang merah aja, sama bawang putih sedikit. Jadi sambalnya di luar aja. Ini saus tiram aku masukin, saus tiram. Biar ada rasanya. Ayo makan dulu. Makan dulu. Ambil mejanya dulu. Jadi Bang Farhan tuh ribet mau makannya guys. Banyak kali ritualnya.
Udah, dikit-dikit dulu, nanti tambung. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Nggak usah ritual-ritual Farhan Karya. Nggak perlu ritual lo. Eh. Tiup dulu panas. Mau nyuci tapi ragu-ragu karena cuaca gelap juga guys, tapi baju banyak kotor guys. Jadi ini udah ada cucian papanya kemarin, udah selesai dicuci cuma belum dijemur. Nah jadi kita keluarin ini dulu. Nanti Bang Farhan yang jemur guys. Sekarang kita masukin yang kotornya. Jadi seperti biasa kalau nyuci mama itu pakai ini teman-teman, pakai deterjen dari Ecodo. Jadi karena ini 7 kilo mama pakai 2 aja. Di dalam ini udah ada deterjennya, pewanginya, pelembutnya, dan antibakterialnya. Jadi ada 4 dia ya. Tuh, satu pot ini bisa untuk 1-3 kilo guys. Jadi karena ini 7 kilo mama pakai 2 aja. Sekarang kita nyalain mesinnya. Belum selesai Bang Farhan makannya guys. Dengar suara piringnya. Jadi dia tuh kalau makan itu, kalau udah mau finish tuh, ketokan piringnya itu kencang banget. Ku pikir CRT tahu kalau dia lagi makan. Dengar gak? Kencang banget. Jadi ya teman-teman, mama pakai jemuran dari S ya, brand dari S. Ini anti karat teman-teman, udah 2-3 bulan ini hujan panas. Harusnya ini kan ditaruh di teras ya, cuma karena kita belum ada teras, mama taruh sini aja. Kena hujan, kena panas, tapi aman, enggak keratan guys. Terus dia juga udah ada tempat hangernya gitu, ini bisa dilepas pasang tempat hangernya. Jadi dia enggak kemana-mana kalau kita pakai hanger. Masukin ini sini, nggak lari-lari dia guys. Enak banget pokoknya, makanya nyaman, habis itu muatnya banyak. Ini bisa dipanjang pendekin guys, ininya bisa dipanjang pendekin. Ini nggak terlalu panjang mama buka karena memang hangernya nggak cukup juga, jadi nggak dibuka terlalu panjang guys. Ini yang jumbo mama ambil ya. Bacaannya mendung, mau hujan, cuciannya banyak. Datang nggak Bang Farhan bantuin? Nah, dia beresin pak piringnya. Datang kan, hebat anakku kan guys. Datang dia bantuin maknya. Karena udah dianggapnya tugasnya untuk jemur kain ini. Pintar, ye pintar. Sini taro. Sini nak, sini.
nggak muat di sini aja, nggak muat itunya gede. Walaupun pencong-pencong guys, tapi yang penting berhasil. Mama jadi penonton aja lah. Udah pas itu tadi lo, udah pas lo, balikin lagi lo. Setiap pekerjaan Abang Farhan tuh harus diapresiasi guys, walaupun cuma tepuk tangan, dia bahagia bahagia dan akhirnya semangat ngerjainnya gitu. Nggak bisa Nina, Nina bujang lo, ya ampun, buka itu aja nggak bisa. Ini nggak bisa, ini nggak bisa, ini di belakang aja jemurnya ya, yang itu lagi. Kenyang Abang tadi makannya? Abang? Kenyang gak Abang makannya? Jadi teman-teman sama Abang Farhan itu memang harus heboh maknya. Kalau enggak dia enggak ada itunya, enggak ada interaksinya guys. Jadi yang bilang mak tirinya nyok itu ya gimana ya? Ada yang bilang maknya cerewet. Ketawa dia bilang maknya cerewet. Perwakilan netizen ini. Karena dia tidak ada interaksinya kalau kita enggak aktif gitu teman-teman. Ini udah aktif aja mama, dia enggak ada jawabannya. Abang tadi makannya enak enggak? Enak makannya? Hah? Hah? Setelah dia ngerti tah enggak maksud kita, tapi kalau dia ada interaksi itu kan enak gitu. Ini enggak ada mungkin lagi langsung ngomong. Pokoknya mama tuh memang harus ekstra sama dia biar ada interaksinya, biar berbalas gitu. Biar rame gitu deh. Abang, enak gak makan tadi? Enak makan tadi? Biarlah dibaliin gitu. Ini kan belum mau dilipat loh, Farhan Karya. Gak mau kali dia guys. Kayak mau dilipat itu kan udah harus dibalikin. Nah, mana kakinya sebelah? Tahu dia. Ya Robi, ya Rasul, Farhan Karya. Ya Zakaria. Baru semangat guys. Tadi itu kekenyangan kali ya. Farhan Karya anak Zakaria. Hiu. Kiu kiu. Dah. Tuh, terima kasih teman-teman yang udah nonton kegiatan kita pagi ini. Semoga sehat selalu, murah rezeki. Jangan bosan-bosan nonton Abang Farhan ya. Ini masih ada sisanya tapi hangernya habis. Kayaknya mama harus beli hanger baru, guys, biar cukup. Terima kasih sudah nonton kita. Nanti mama lanjutin ini di belakang. Assalamualaikum. Dadah dulu. Dadah.